nggak tahu apa yang menarik, kita intro dulu. Okay, assalamualaikum warahmatullahi semua. Hari ini aku nak kongsi, kalau kita dah beli barang second, owner dah potong soket ni, macam ni kita nak sambung balik. Kalau kita pakai sambung gitu je, buka wire, sambung pulas-pulas gitu je pakai tip, memang tak kemas kan, uduh sikit ni kan. Lepas tu dia macam lama-lama nanti dia akan terbuka juga dia punya apa, black tip tu kan, insulation tip tu. Jadi tak kemas lah, dia macam tak berapa nak selamat lah. Okay. So kau nak kongsi ke cara nak buka ni, pakai balik dia punya kabel lock dia dalam ni. Okey, kat sini kau dah ada yang kau dah pasang lah ni. So aku tinggal satu lah nak tunjuk kau buat mana. Cara nak buka ni, cara nak memasang ni. Okay. So yang dah potong-potong tadi kan. Yang lain ni kau dah siap buat lah. Okey, yang ni satu ni nak tunjuk kau buat mana. Kita kena buka dia, cocok dekat slot dia. Dia ada slot dia tu kan, slot penahan dia tu. Dia ada penahan dia. Lidah dia tu kan. Cocok dulu slot tu, bagi dia turun lidah dia tu, lidah penahan dia tu. Lidah penahan dia ada dalam tu. Okey, cocok. Okey, agak dah lepas. Lidah dia tu, tarik tengok. Boleh tak? Boleh. Dia dalam tu. Okey, dalam soket tu. Dekat dalam tu, dia masuk. Nanti lidah dia sampai dekat dia ada dia punya notch ni dalam tu kan. Bila dia sampai kat situ, dia stop lah. So dia tak boleh nak ke belakang balik. So kita cocok tadi tu. Kita cocok ni tadi kan, masa kat dalam tadi tu. So kita cocok ni, nak bagi lidah dia ni ke bawah. Bila lidah ni ke bawah, tekan kita macam kita tekan lidah ke bawah. So kita boleh tarik, boleh lah kita tarik ni keluar. Tu cara nak buka ni. Okay, tu selesai buka. Okay, sekarang cara nak buka wire ni pula. Nak buka molek-molek ni, kasih dia kangkang balik dia punya kabel lock dia ni kan. Buka molek-molek lah, jangan bagi dia patah. Sebab kita nak guna semula yang ni. So untuk buat benda tu, kita kena pegang elok-elok lah. Pegang, jangan pegang dengan tangan, takut nanti kalau terlajuk. Apa? Sebab kita nak cocok dengan benda ni juga. Nak cocok, nak buka benda tu. Kan kita pegang dengan tangan kan, terlajok kan, pokok cocok tangan tu pun hambur. Melolong je waknya. Kena cocok benda ni kecil-kecil. Kalau jarum tahan lagi ini, bila tahan besar, mau koyok juga kan. Kalau terlangsung gini mau tak berjahit tangan. Jadi kena hati-hati lah bekerja ni. Luka sikit-sikit pun jadi masalah juga. Kita nak apa, dah luka sekarang, kalau nak apa, nak ambil air semayang benda kan, susah juga ni. Itulah. Okay, fokus sikit. Okay, kita zoom sikit. Tu dia. Macam ni. Okay, kita tu gunanya benda ni. Berguna sangat pun. Okay, kita jolok dalam tu, bagi terbuka kan. Cantik tu. Dia automatik lah. Automatik. Dia bila kita tolak dia kan, dia akan terbuka lah. Sebab kita dah tu, dah tu dia kan, dah jolok dia gitu kan. Kan molek terbuka tu. Longgong gitu jadilah. Dah longgong macam tu, okey tu. Lepas tu cocok dia pula pemegang wire, pemegang apa, wire dalam koper dalam ni tu. Wish itu juga cocok sikit. Itu dalam tu buka sikit. Ada kita buka kan, buka tu kita buka sebelah. Okey, sebelah lagi. Masuk ke betul-betul dekat. Okey, cocok juga. Okey. Itu masuk pula-pula sikit. Dia buka tu kan. Dia buka senang. Dah boleh buka. Senang.
Okay. Alright. Alright, dah buka tadi kan? Yang ni dah buka dah. Okay. Ini kita buka makanan ni lah. Okay. So, ni untuk yang biru lah. Okay. Sebab ni kena buat satu-satu lah. So, kita tak salah di pintu. So, sebab tadi kau buat satu-satu. Buka yang ni dulu. Siap-siap pasang. Cocok tu tempat dia kan. Okay. So, pulas sikit. Bagi dia masuk ke situ je. Okay. So yang copper dia biasa dia sampai situ je. Aku tunjuk, aku tunjuk sikit ke rumah. Copper dia biasa dia sini. Macam asal dia kan. Sebab yang belakang ni pemegang wire. Depan ni pemegang copper. Dia memang standard dia gitu dah. So bolehlah awak kepit lah balik. Kalau ada pengepit wire macam kod ni pun, ni bukan pengepit sebenarnya, kitnya ni pemuka apa wire strip, wire stripper je ni sebenarnya. Kitnya tak ada dah pengepit ni. Dia panggil apa, clamp eh, clamp untuk wire clamp eh, apa kabel lock clamp eh. Tak ada benda tu. Bedek je lah ni. Nak pakai cutter, pakai pelayar pun boleh, tak ada masalah. Janji boleh kepit balik eh. Kepit balik molek-molek. Sekejap. Okay, ni. Yang ni yang penting kan. Wayar dia. Copper dia. Yang pastikan benda tu rapat kan. Dia memegang betul situ. Okay, memegang situ. Okay, cantik apa tu. Bagi dia pegang wayar tu pula. Macam tu. Dia tak semestinya ada benda ni. Nak pakai pelayar pun boleh. Janji dia pegang. Dia kepik tu sudah. Yang ni pun aku pakai nak kepik je. Kepik kan. Dia jadi kembang tu juga. Tak apalah, janji dia pegang molek kan. Dia pegang molek cantik gitu pegang. Okey tu. Nak boleh tu. Jadi macam tu. Jadi macam saya balik. Okey. So kita nak pasang balik ke soket dia tu kan. Okey. So lidah dia ni. Lidah dia ni kalau dah terturun sangat, oh, naikkan balik. Kan. Biar dia naik sikit lah. Oh, ni kita pastikan dia nanti dia okey, naikkan sikit itu. Boleh tu. Okey. Tu masuk ke tempat dia. Kalau belah sini, mana tempat dia tadi? Belah sini sekali kan. Okey, belah sini. Masuk sajalah. Masuk sajalah tempat dia. Sini slot dia tadi. Okey. Sampai klik. Dia ada klik ketik bunyi. Tik. Tik maknanya dah sampai lah. Dia dah lock lah kat situ. Cantik lah. Dia dah lock. So tak, dia tak tanggir lah ke belakang. Kan kemas gaya macam baru. Walaupun beli second hand kan. Kau beli second hand kau magnet ni, warna dia nak buka senang, dia potong je. So itulah cara dia. Kalau nak apa bagi nampak bagi kemas dan selamat lah. Dia connection electrical connection dia ni nak kemas nak selamat. Kalau tidak, kalau longgar-longgar ke, mudah terbuka, mudah tercabut, dah masalah kita tengah jalan. Kalau motor ni kan tengah jalan mampus, tengah jalan dah jenuh pula nak cari punca, merah sekali wayar tercabut, aduh susah. So kita buat dengan cara yang selamat lah. Okay. So aku tunjuk awak satu je lah, yang lain tu sama je lah, macam tu je pula buat ni. So kalau macam ni tadi eh, macam ni tadi awak buka satu, wayar dia dah potong kan, jadi kan wayar dia dah potong. Okey, awak buka satu, kalau macam yang kuning, buka yang kuning dulu. Buka kuning dulu, buka pasang kat yang kuning yang wayar ni. Dah siap pasang, masuk. So kita tak tukar tempat dia kalau kita tak ambil gambar apa kan. Tak payah seloknya juga kalau dah apa nak buka-buka wayar macam ni, ambil gambar dulu lah. Kita telefon ada gambar, ada kamera belakang kan. Senang. Okey, siap lah. Okey, cantik. Alright. Siap lah, kita pasang je lah ke soket dia. Okey, masuk soket dia, cantik. Okey, insyaAllah selamat. Okey. Owner pun tak risau. Ya tak? Nama tu pun tak risau. Benda selamat belaka, insyaAllah. Okay. Okay, so itulah dia tadi, odoh-odoh. Aku nak kongsi dengan awak.
itulah dia cara penyambungan yang kemah, kemah yang selamat lah. Tak perlu risau lah benda tu kata buka semula ke apa ke kan, sebenarnya benda tu kemah kita buat kan, macam yang asal dia kita buat kan. So jadi tu jelah untuk video kali ni. Okay, semoga adalah guna untuk umur semua. Nak buat, nak pakai barang sekehan kan, selalu barang sekehan yang lagi tu ni. Okay, jumpa lagi kat video akan datang. Okay, jangan lupa subscribe. Okay, support sikit. Okay, assalamualaikum. Bye.